Proses pencarian kapal cepat atau speedboat yang hilang kontak dalam perjalanan dari Asmat ke Timika akhirnya membuahkan hasil pada Kamis 30 Desember 2021. Diketahui 7 penumpang speedboat ditemukan dalam keadaan selamat. Atas ditemukannya para korban, tim SAR gabungan langsung menyerahkan korban ke keluarga masing-masing. Dikutip dari tribunpapua.com pada Jumat 31 Desember 2021, Kepala Kantor SAR Timika, George Leo Mercy Randang, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan pihaknya menemukan speedboat dan penumpangnya di perairan Puriri, Timika, Provinsi Papua. Dijelaskan olehnya, saat itu speedboat dalam kondisi kandas lantaran terkena rep atau terdampar di perairan dangkal Puriri. Menurut keterangan, satu di antara seorang penumpang speedboat tersebut dalam perjalanannya dari Asmat menuju Timika, diketahui sebelumnya mereka berlindung di Pulau Yapero lantaran cuaca buruk. Kemudian saat cuaca mulai membaik, akhirnya pengemudi speedboat tersebut memutuskan untuk keluar dari pulau. Selanjutnya, ia meneruskan perjalanan menuju Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Saat perjalanan tersebut, justru speedboat terdampar karena terkena jalur perairan dangkal atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan rep. Setelah ditemukan, korban saat itu langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pasalnya, saat bersamaan, keluarga korban juga ikut melakukan pencarian bersama tim SAR dan petugas gabungan. Selain itu, pihaknya juga melakukan penyisiran jalur tersebut setelah hilang kontak. Atas kejadian itu, ia mengimbau bagi pengguna speedboat yang sering beraktivitas di jalur pelayaran Timika Asmat atau sebaliknya agar benar-benar mematuhi standar pelayaran dan kelayakan berlayar. Selain itu, pihaknya meminta untuk mengikuti imbauan dari pemerintah dan mengikuti informasi dari BMKG terkait cuaca untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!